Sobat Ewer, balik lagi sama aku Lia di Prima Jaya Fishing Team. Oke, di sini aku akan mereview sedikit untuk barang terbaru. Kita kedatangan barang terbaru ada dari Shikari ya. Nih, namanya Shikari Azula nih. Untuk tampilan luarnya seperti ini ya. Untuk tampilannya tuh dia mirip kayak Polaris dan juga Shikari Black Hole. Untuk dalamnya langsung aja kita cek. Oke, nih ya. Untuk Azula, nih dia seperti ini. Dan untuk pegangannya itu dia ada dua tipe sekaligus. Ada full busa Eva dan juga ada Japan style. Oke, di sini aku akan ngebahas dulu untuk yang Japan style ya. Untuk yang Japan style nih. Japan style pegangannya di bagian bawah ada Eva-nya, di atas juga ada Eva-nya. Bagian reel seat-nya seperti ini ya, ciri khas dari Shikari. Dan untuk di look atau di kuncian reel seat-nya tuh ya, itu dia ada ukirannya nih. Jadi misal kalau kita bahas Polaris atau Black Fu itu kan polos ya. Mungkin ada read-nya sedikit. Nah, ada ini. Tapi ini dia ada ukirannya. Ada ukirannya di bagian kunci reel seat. Ke atas ada dari hook keeper. Hook keeper itu fungsinya untuk taruh hook. Biar kalau misalnya kita pindah spot, itu dia enggak, kita enggak perlu enggak copot kail. Kita enggak perlu copot kail dan enggak melukai orang. Misal kalau kita papasan gitu ya. Nih, hook keeper, fungsi dari hook keeper. Lanjut lagi di bagian atas untuk blanknya, itu dia warnanya glossy. Dan di bagian blanknya juga dia ada dua warna. Ada warna biru, ada warna hitam. Nih, untuk Azula itu dia sabung dua. Nih ya, jurang sambung 2 dengan material jurangnya dia karbon. Untuk sambungannya dia pakai karbon solid, karbon padat. Dan dia punya 2 action. Azula dia punya 2 action. Di sini keterangan 180, 817 dan juga 1020. Pajangnya 1,8 dan untuk actionnya medium, medium heavy. 8.17 dan juga 10.20. Dan untuk di bagian top section itu dia juga warnanya warna glossy seperti ini ya, warna glossy. Oke, lanjut lagi kita ke bagian ringnya. Untuk ringnya itu dia pakai ring tangle free, tangle free silicon carbide grip nih, seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk si Azula yang Japan style. Sekarang kita ke Azula yang full busa Eva. Ini ya, untuk Azula yang full busa Eva. Dan untuk yang lainnya tuh sama seperti yang tadi, yang Jazz. Cuma pegangannya nih, pegangannya dia full busa Eva. Di bagian tengahnya tuh dia ada action ringnya. Ada action ringnya nih, seperti ini. Dan untuk reel seat-nya sama, untuk kuncian reel seat-nya sama, ada hook keeper-nya juga ya. Dan dia juga sama sambung 2 nih. Azula, Azula untuk mancing apa? Azula itu sama kayak Polaris dan juga Black Hole. Bisa untuk kolaman galatama, bisa untuk casting karena dia ada 2 pegangan yang berbeda. Nah, untuk yang pegangannya Japan style itu kalau mau buat castingan enak ya. Jadi kalau misal mau buat casting, sarannya ambil yang Japan style. Kalau untuk kolaman bisa JS, juga bisa full busa Eva seperti ini ya. Untuk powernya Azula 817 lb, itu sekitar ada 12 kilo. Untuk yang 10-20 lb juga sama sekitar 15 kilo. Azula harganya terjangkau, di bawah 200 ribuan aja. Oke,
Untuk yang mau Azula langsung aja nanti aku kasih link di bawah, bisa dikepoin di salah satu link yang aku taruh di bawah. Dan untuk review singkat hari ini, sesi ini aku akhiri dulu, sekian ya. Untuk kalau ada salah kata aku mohon maaf, dan yang sudah menonton video ini bisa lanjut di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Oke, sekian dulu, terima kasih.